Apakah ikan paus bisa mengeluarkan suara? Ya, ikan paus bisa mengeluarkan suara tapi tidak bisa berbicara apalagi bernyanyi atau ngata-ngatain orang. Seperti halnya manusia, hewan juga bisa berkomunikasi. Hewan juga mengeluarkan suara untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Begitu pula dengan jeda biru. Meskipun hidup di lautan yang luas, paus bisa mengeluarkan suara untuk berkomunikasi. Paus biru yang memiliki nama latin Balaenoptera musculus ini memiliki panjang tubuh bisa mencapai 33 meter. Berat tubuh bisa mencapai 181 ton lebih atau hampir menyamai berat mesin ekskavator. Gimana rasanya kalau ketiban ikan paus ini? Mohon untuk tidak dibayangkan atau dipikirkan. Nanti malah menjadi beban. Menurut beberapa sumber, selain dianggap sebagai hewan terbesar dan paling berkuasa di lautan, paus biru juga merupakan hewan yang memiliki suara paling nyaring di bumi. Bahkan, suara dari paus biru konon bisa mencapai 188 desibel. Dengan angka ini, suara seekor paus biru dapat mengalahkan suara deru mesin motor Harley Davidson, bisingnya konser musik metal maupun rock, hingga suara ledakan bom. Itu sebabnya tak heran kalau suara jeda biru dapat terdengar hingga ratusan kilometer di bawah laut. Suara atau panggilan jeda biru ini dapat berlangsung antara 10 hingga 30 detik. Terbayang jika paus biru hidup di daratan dan mengeluarkan suara pasti akan berisik sekali. Berisiknya mengalahkan tetangga yang sedang motong keramik di hari libur. Mari kita simak cuplikan video yang menampilkan beberapa kompilasi suara ikan paus berikut semburan dahsyatnya.